Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama, siapkan panci atau pan, kemudian masukkan 1,5 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Nah, untuk 1,5 bungkusnya, jika ditakar memakai sendok, kurang lebih 1,5 sendok makan. Kemudian, tambahkan gula pasir sebanyak 140 gram, 2 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh garam, dan 1000 ml susu cair. Selanjutnya, aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, adonan lalu kita masak. Ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga adonan mengental dan mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya, angkat adonan lalu bagi 4 sama rata. Untuk satu adonan, banyaknya kurang lebih 250 ml. Nah, untuk adonan pertama, tambahkan 30 gram dark cooking coklat. Adonan kedua, tambahkan 1/2 bungkus cokolatos coklat. Di video, Umi menggunakan 1 bungkus, tapi ini kurang bagus karena adonannya jadi sedikit pahit, jadi sebaiknya memakai 1/2 bungkus aja. Untuk adonan pertama, tambahkan pewarna coklat kopi secukupnya agar warnanya sedikit berbeda dengan adonan kedua. Kemudian aduk semua adonan hingga tercampur merata. Pastikan coklatnya udah benar-benar larut ya. Untuk adonan ketiga, tambahkan dengan pasta mocha secukupnya, kemudian aduk hingga tercampur merata. Dan untuk adonan terakhir, cukup ditambahkan dengan 1/8 sendok teh vanili bubuk, kemudian aduk hingga tercampur merata. Oke, jika semuanya udah tercampur merata, selanjutnya tuang ke dalam loyang bulat diameter 18 cm. Pertama-tama kita tuang dulu adonan coklat. Ini dituang sambil disaring agar adonannya lebih lembut dan halus. Selanjutnya tuang adonan coklatos coklat. Fokus di bagian tengah ya. Terus timpa lagi dengan adonan mocha di bagian tengah. Dan terakhir adonan vanila. Oke, kalau udah selesai, selanjutnya ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya, udah ngeset, selanjutnya keluarkan dari loyang. Kemudian iris-iris, untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Nah, seperti ini tampilan pudingnya, Masya Allah, menarik dan estetik banget. Alhamdulillah, tutorial kreasi puding Omrenya udah selesai dan siap untuk dinikmati.
Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama, siapkan panci atau pen, masukkan satu bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Kemudian, tambahkan setengah sendok makan Nutrijel bubuk rasa melon. Terus, tambahkan 150 gram gula pasir, 2 sendok makan munjung tepung maizena, dan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya, kita aduk dulu semua adonan hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, tambahkan 1100 ml susu cair. Jangan lupa sambil diaduk seperti ini ya, agar bubuk jelinya tidak menggumpal. Dan kalau udah tercampur merata, adonan lalu kita masak. Ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga adonan mengental dan mendidih. Nah, kalau adonannya udah mengental dan mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya, angkat adonan lalu bagi 4 sama rata. Satu adonan kita biarkan aja dengan warna aslinya, lalu kita sisihkan dulu. Dan untuk 3 bagian adonan lainnya, kita tambahkan dengan pasta melon dan warnanya kita buat bertingkat dari hijau muda hingga hijau tua. Adonan pertama kita beri pasta melon sebanyak 1 tetes. Terus kita aduk-aduk dulu hingga warnanya tercampur merata. Dan untuk adonan kedua, tambahkan pasta melon sebanyak 2-3 tetes. Terus adonan terakhir kita tambahkan 5-6 tetes agar warnanya lebih tua. Oke, kita aduk dulu hingga warnanya merata. Nah, jika dirasa warnanya masih kurang tua, boleh ditambahkan lagi dengan pasta melon. Oke, selanjutnya adonan kita tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai diameter 18 cm. Pertama-tama kita tuang dulu adonan hijau yang paling tua. Terus tuang adonan yang lebih muda warnanya dari adonan yang pertama kita tuang. Tuangnya fokus di bagian tengah ya. Terus tuang lagi dengan adonan warna hijau yang paling muda. Dan yang terakhir kita tuang adonan original. Kita rapi-rapihin dulu bagian tengahnya. Kemudian ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, kalau udah ngeset, selanjutnya keluarkan dari loyang. Kemudian iris-iris untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Nah, seperti ini tampilan dalamnya. Masya Allah, gradasi warnanya cantik banget dan coraknya pun sangat menarik. Alhamdulillah, tutorial puding Omre melonnya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak dan seger banget, manisnya pas, wangi, lembut, creamy, tapi nggak bikin enak. Cara buatnya juga gampang dan simple banget, pokoknya ini wajib banget untuk dicoba. Jangan lupa dicoba ya.
Oke, sampai di sini dulu video Umi. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.